Oke guys, selamat datang kembali di channel Kebolola. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk menambang Bitcoin ya guys ya. Di sini saya menggunakan aplikasi CryptoTab browser ya guys ya. Ini saya sudah buka aplikasinya dan baru saya download. Ini kalian bisa klik accept dan continue. Setelah itu kalian akan masuk. Ada sedikit iklan ya guys ya. Saya klik aja. Kan. Nah, di sini kalian langsung masuk ke menu di sini pojok kiri. Terus setelah itu kalian klik CryptoTab dashboard. Nah, di sini kalian diharuskan untuk mendaftar ya guys ya. Ini kalian langsung aja klik sign up dengan email yang akan kalian daftarkan. Oke, nah di sini ada beberapa hal. Kita sudah masuk di menu penambangnya. Di sini saya baru download guys ya. Kalian bisa ketahui saya belum ada, masih nol juga pendapatannya. Ini kita bisa dari total mining, afiliasi dan juga total pendapatan kita, total dari penambangan kita di Bitcoin ya guys ya. Terus bawahnya ini kayaknya nggak penting. Langsung saja kita klik enable mining. Oke, nah di sini ini langsung aja guys seperti ini guys. Nah, di sini saya bisa kasih tahu kalian bahwa untuk penambangan ini dia akan berakhir setiap 2 jam sekali ya guys ya. Jadi kalian harus pantau untuk 2 jam sekali dan ini kalian bisa langsung keluarkan saja. Nah, selama dan kalian tetap bisa menambang tanpa harus kalian buka terus aplikasinya guys. Yang penting ini jangan sampai hilang ya guys ya. Kalian buka aplikasi lain juga nggak apa-apa. Oke guys, selanjutnya sambil kalian menunggu akun wallet kalian, akun BTC kalian ini menambang. Nah, sekedar informasi, di video selanjutnya saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana untuk nge-WD dari akun CryptoTab ke akun wallet menggunakan Coinbase ya guys ya. Ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara withdrawnya. Nah, karena saat ini akun wallet saya tambang hasil tambang BTC saya ini belum mencapai target. Nah, kita skip dulu guys ya. Nanti di video berikutnya saya akan berikan tutorialnya untuk bisa menarik akun pendapatan di sini BTC sini ke akun wallet BTC kita guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua.